Nah, halo Dengan Namanya. Wes. Apa kabar nih? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya dilancarkan. Bus Sumbar selalu diviralkan dengan bus-bus barunya. Ini yang datang semalam. Semalam. Sekarang di tanggal 31 Maret 2024. Yang mengejutkan sekali didriveri oleh Bang Fahmi Milos. Keren tuh. Bang Fahmi Milos. Baren banyak teman-teman yang nanya ya. Ali, kira ini PO mana katanya? Rupanya ownernya orang pasti ya Sunua. Nah, ini kelasnya Sweet Family ya di sana ya. Jadi Ali Jrah ini terdapat dua sasis, yang satu lagi Scania K410 kalau nggak salah. Yang satu lagi ini Mercy. Jadi kelasnya pun dua-duanya kelas-kelas tertinggi lah. Baik. Yang ini kalau nggak salah ada tempat tidurnya, dan yang satu lagi legres. Oke lah, coba kita lihat ke dalam ya Dunsa namanya. Udah penasaran ya kan? Mungkin di video-video sebelumnya udah pernah lihat, dan ini versi saya nih. Oke. Dan itu lagi memasang aksesoris biar keren. Yang depannya sudah terpasang, itu yang bagian belakang. Ya, kita lihat. Nah, ini sekarang lagi masang variasinya nih, dengan namanya. Ini saya kasih tahu ya, kemarin kan ada yang platnya dari K itu belum dirubah, dan ini bus barunya platnya udah diganti BA, plat Sumbar. Kode di belakangnya WU itu adalah kode dari Kota Pariaman. Pasya Sunua sekarang sudah masuk di Kota Pariaman. Nah, itu posisinya W ini adalah Kota Pariaman, Sumbar Kota Pariaman. Nah, begitu ya Dunsa namanya ya. Dan platnya menyesuaikan keberangkatan masing-masing gitu. Jadi ada yang berangkat dari Pariaman dirubah ke Pariaman. Mungkin sudah jelas ya Dunsa namanya. Ini tampak dari belakangnya nih ya namanya. Dan karena busnya baru dan datangnya baru semalam, dan yang saya dengar besok pagi ini mau dikir di Kota Pariaman. Kenapa? Lantaran platnya Kota Pariaman, makanya dikir di Kota Pariaman. Ini tampak belakangnya nih. Ini yang sebelah kirinya, tadi sebelah kanan yang begitu itu, dan sekarang itu yang di depan belum. Nah, jadi udah jelas ya senamannya, terutama sekali buat masyarakat Sumbar. Kemarin ada yang nanyain kenapa platnya kah jadi Jepara, dan yang ini bus yang ini platnya BA Sumbar, dan seri belakangnya Kota Pariaman. W itu adalah seri Kota Pariaman. Kemarin ada yang nanya kan ya, mungkin sudah banyak sih senamannya yang tahu bagaimana kondisi dalamnya bus ini. Dan sekarang saya mencoba nih buat melihat bangku dari bus ini. Katanya 36 seat.
bagus. Berarti ini tidur ya, kursi tidur, sleeper. Habis benarnya 36 kan 35, berarti 36 kan 35, 36 seat. Satu orang, yang satu lagi dua orang, berarti 12 ataupun 21 seat. Seperti biasa AC, lubang USB, dan ini tempat buang airnya. Bisa selonsoran tidur teman sebelah. Ini ada pembatas antara teman satu sama kita yang duduk di sini, ada pembatasnya. Jadi misalkan kalau AC-nya terlalu dingin bisa diatur aja. Tinggal kasih tahu ke supirnya. Ada video player. Naruh sesuatu di sini juga bisa. Ada selimut dan bantal juga. Barusan itu bagian belakang, coba kita lihat di bagian depannya supir. Nah, ini nih. Keren habis lah ya. Jadi yang bikin uniknya dari bus ini, yang bikin unik itu menghasilkan kemewahan ya menurut saya ya, dan namanya ya, warnanya ini silver tua, dan liverinya pun garis-garis sederhana tapi bikin klasik elegan, dan inilah yang membuat suasana bus Al-Hijrah ini yang mewah, jadi mewah, apalagi dicampur sama stainless dan merah ya kan. Ini menurut saya yang membuat bus ini tampak mewah dan megah, elegan. Dan ini yang bagian depannya.
Kok lagi ada jawaan dia. Nah, jadi inilah kesenamannya hunting saya bareng Al Hijrah ini, yang kelas suite family yang di driveri oleh Milos. Dan itu kenengnya Baron itu lagi masang telek variasi dan sekarang lagi bersih-bersih sih. Dan besok pagi rencananya mau dikir di kota Pariaman. Oke lah ya, kurang dan lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.